saya pastikan bahwa semua dana haji itu aman. Aman, kenapa? Karena dikelola oleh badan yang independen, yaitu Badan Pengelola Dana Haji atau BKPH, ya. Yang itu adalah lembaga independen dan diinvestasikan di sektor-sektor yang aman, risiko rendah atau low risk, ya. Dan tidak ada satupun atau tidak ada secuil dana pun yang diinvestasikan di sektor yang langsung, termasuk infrastruktur. Jadi memang belum ada langkah untuk membuat direct investment. Semua adalah masih berupa surat-surat berharga, tabungan investasinya, dan juga disimpan di bank-bank syariah. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.